Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini setelah minggu yang lalu saya berhalangan hadir, mohon maaf semuanya karena kebetulan sedang ke Banda Aceh bawa ananda berobat. Alhamdulillah atas doa kita semua yang biasa sering ke sini sudah bisa lepas tongkat satu, alhamdulillah. Ditemani ayah anda dan ibu juga setelah ini. Malam Rabu kemarin saya sudah pulang dari Banda Aceh, tapi memang tertahan di Semarang, sakit Semarang akhirnya, jadi nggak sempat kejar lagi ke sini. Ada juga ibu-ibu yang WA juga persoalan, sehingga saya minta izin nggak sempat minggu yang lalu. Mudah-mudahan pengajian kita hari ini bisa memaknai dan menyambung pengajian sebelumnya, insyaallah. Selamat berdiri salam, mari selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji hadis-hadis dari beliau. Mudah-mudahan dengan semangat dan inspirasi dari hadis-hadis beliau, kita bisa bersegera mencari amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan, karena memang pada ujungnya kita berharap kita bisa mendapatkan syurganya Allah. Mudah-mudahan dan kira-kira kita akan berkumpul bersama di syurganya. Doa kita juga untuk pemusyi kita, Walid Zakashi, yang hari ini sedang berada di Banda Aceh. Kebetulan berobat di anak sepupu saya di Dokter Adi Pengawaman. Kemarin kita tolong karena ada diagnosa, ditakutkan sakit jantung. Mohon doa dari kita semua mengenai Walid bisa sehat kembali dan bisa hadir bersama kita semua di sini. Baik, pengajian kita minggu sebelumnya masih bercerita tentang hadis sungai. Artinya di surga ini ada sungai. Nah, sungai ini adalah perumpamaan dari atau perbandingan dari neraka, di mana orang-orang surga semuanya mendapatkan nikmat dari sungai ini dan bisa meminum air sungai ini. Bahkan kita saat masuk surga pertama welcome drink-nya, minuman pertama kita air dari telaga Al-Kausar. Telaga itu danau. Jadi di Al-Kausar itu adalah nama dari dua, ada telaga, ada danau. Dia ada sungai. Jadi sungainya yang mengalir, danaunya yang tidak mengalir. Dua-dua namanya Kausar. Danau Kausar ini danau atau telaga Kausar ini adalah muara dari sungai Kausar, karena di sana tidak ada laut. Jadi sungai Kausar berhentinya di danau Al-Kausar. Danau inilah yang diambil oleh Rasulullah dan diberikan minum kepada semuanya dengan gelas. Gelasnya itu sejumlah bintang di langit. Jadi muara dari sungai-sungai yang ada di surga nantinya ke sungai Kausar, dan sungai Kausar ini bermuara ke danau Kausar. Jadi nanti kita akan bercerita tentang danau-danau ini semuanya, sebagaimana hadis kita yang dua minggu yang lalu, afil khabari an Nabi alaihi salam, bahwa diceritakan Rasulullah ketika Isra, beliau menjumpai empat sungai. Dan empat sungai ini ternyata ada dalam Al-Quran, yaitu di surat Muhammad ayat 15. Tiba dibuka-buka surat Muhammad ayat 15. Makhalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffan wa lahum fiha. Fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa saquma an jami'an faqata'a am'a'ahum. Nah, di surat Muhammad ayat 15 ini
diartikan, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijadikan kepada orang bertakwa di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berupa rasanya, minum air yang asin. Sungai pertama yaitu air tawar, yang kedua sungai dari air susu yang tidak berupa rasanya, yang ketiga sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperolehnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang diisi dan motor khususnya. Jadi sungai yang ada di syurga ini merupakan perbandingan dari orang yang di neraka. Di neraka kita sudah cerita kemarin, diberikan minuman berupa angin, berupa air yang mendidih dan memotong usus. Tapi di syurga kita diberikan minuman yang lezat dari sungai madu, sungai susu, sungai tawar, bahkan ada sungai khamar. Nah, pertanyaan Rasulullah 2 minggu yang lalu, ketika beliau diantar jalan-jalan oleh Jibril, dari mana air sungai ini berasal dan kemanakah mengalirnya? Maka Jibril katanya tidak tahu. Sehingga saat itu datanglah seorang malaikat yang setelah Rasulullah meminta, diantarlah Nabi Muhammad ini berkeliling-keliling membawa kemana sumber sungai ini. Dan Rasulullah saat itu diperintahkan untuk menutup matanya. Ketika Rasulullah membuka matanya, ketika beliau buka matanya, maka saat itu faidan indah syajaratin ra'aitu fiha min dharati baita, tiba-tiba beliau berada di samping sebuah pohon, dan pohon tersebut ada pintu daripada yakut yang hijau dan menaranya daripada emas yang merah. Jadi memang di sini di Kubah ini, laukan najmi ama fitunya najmi wal insi wa qifu ala tilkal kubah. Kalau seandainya seluruh umat manusia semua berdiri dan berkumpul di atas kubah ini, maka semuanya seakan-akan lakanu izlutai renja isin ala jawadin, seakan-akan mereka hanya seperti burung yang bertengger di atas gunung. Jadi sebegitu besarnya kubah, sang-sang menyeurung mantun mansabah pungo daripada jin dan manusia berkumpul, maka orang itu hanya seperti burung yang berada di atas gunung. Seperti itulah kisah daripada sungai ini yang ada dinampakkan kepada Rasulullah. Nah, kita sambung pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa rafa'ana bi'udhihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir malam ini, Abu Umi, Abi Abiya Walid Teguh, dan seluruh jamaah di Masjid Al-Falah Gede Aceh, Allah berikan manfaat dan ilmu yang pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'araitu hadhil anhara arba'ata tajri min tahti hadhil qubbati. Maka aku melihat sungai yang empat ini, sungai yang tadi, sungai air tawar, sungai madu, sungai susu, dan sungai khamar, mengalir dari bawah kubah ini. Kubah itu berada di samping pohon. Pohon itu di mana tadi? Pohon itu di bawah ketika malaikat yang dipanggil oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah menggantikan Jibril. Karena Jibril tidak bisa menjawab dari mana asal air ini, Rasulullah berdoa, ya Allah, dari manakah tempat ini? Allah mengutus seorang malaikat. Malaikat ini yang mengatakan, tutup matamu. Begitu dibuka, beliau berada di samping pohon. Di sebelah pohon tersebut sudah ada kubah besar. Ternyata di bawah kubah inilah mengalir empat sungai di dalam syurga ini. Nah, lalu falamma aratu an arji'a, manakala aku hendak, aratu aku berhendak, an arji'a untuk kembali, qala li malakun, maka berkatalah malaikat tersebut, lima la tadkhulu fil qubbati, kenapa kamu tidak masuk dalam kubah ini? Kubah besar, bangunan besar, ada kubahnya, di bawah kubah mengalir empat sungai. Rasulullah sudah tahu ternyata sumber air empat ini dari bawah kubah. Beliau karena sudah tahu dari mana sumbernya, merasa tidak heran lagi, beliau kepengen balik. Karena ini perjalanan Isra Mi'raj, ceritanya malam-malam Isra Mi'raj. Nah,
Ketika beliau pengen balik, malaikat ini berkata, kenapa kamu enggak kepo? Kenapa kamu enggak pengen tahu? Kenapa kamu tidak mau lihat dari mana kan sumbernya? Kok bisa ada empat sungai yang beda-beda rasa, beda warna, beda spesifikasi, beda jenis, tapi bisa mengalir dari satu kubah? Kenapa kamu enggak penasaran? Kalau kita sekarang mungkin sudah menyanyikan lagu Sungguh Mati Aku Penasaran ya. Tapi Rasulullah sebenarnya tidak penasaran. Malaikat inilah yang mengusik, menggelitik rasa keingintahuan daripada Rasulullah. Nah, ketika itu, qultu kaifa adkhulu wa babuha maghfulun? Bagaimana aku masuk, kata Rasulullah, sementara pintunya terkunci? Nah, ternyata kubah itu pintunya terkunci. Jadi Rasulullah enggak bisa masuk dan enggak tahu cara masuk karena pintunya terkunci. Lalu qala iftahu, iftah buka, fataha yaftahu, iftahu bukalah pintunya, katanya. Qultu berkatalah Rasulullah, kaifa aftahu, bagaimana aku membukanya? Aftahu dari fi'il mudhari, aftahu, aftahu, bagaimana aku membuka? Karena dia sebenarnya akan, bagaimana aku akan membuka punya pintu? Bagaimana cara membuka pintunya sementara pintunya terkunci? Qala mafatihuhu fi yadika, kuncinya, mafatih itu kunci. Jadi kalau untuk gue sungguh berikan kunci dari masjid kita ini, kunci dari kubah ini kata mereka tersebut berada fi yadika, di tanganmu, katanya. Qultu, aku berkata kepada Rasulullah, beliau melihat tangannya tidak ada apa-apa, tidak ada kunci, tidak ada kunci mobil, kunci Ferrari, bahkan kunci apapun tidak ada. Wa ma huwa, apa kuncinya, mana kuncinya? Tidak ada kuncinya. Di tangan Rasulullah tidak ada kunci, beliau tidak diberikan kunci, jadi bagaimana buka gembok tersebut? Lalu berkatalah, qala, mereka itu berkata, bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kunci untuk masuk ke tempat tersebut dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Banyak para ulama yang menjelaskan kaifiat dan juga tata cara menghafalkan bismillah. Termasuk, ini gak ada banyak mal ya, kalau orang di penjara pun sebenarnya ada amalan juga bagi yang sering membaca bismillah, insyaallah Allah lepaskan. Bagi kita yang terikat tangan, misalnya di gembok ataupun diikat oleh pencuri, nah pencuri dalam gemok, lalu diikat tangan kita, begitu diikat tangan kita, kita mau lepaskan nggak bisa, itu cukup baca bismillahirrahmanirrahim 121 kali sambil meniatkan pertolongan Allah segera datang dengan dibuka tali tersebut, insyaallah Allah mudahkan. Jadi memang bismillahirrahmanirrahim itu membuka semua hal dengan bismillah. Membuka pengajian dengan bismillah. Membuka makan, kalau mau makan boleh baca bismillah. Mau melakukan apapun baca bismillah. Karena pembukaan segala apapun pakai bismillah. Bahkan pembukaan daripada Al-Quran pakai Fatihah, dan Fatihah pembukaan artinya. Pembukaan daripada Fatihah juga bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa setiap segala sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah bisa dilakukan untuk apapun, bahkan menaklukkan hati seseorang wanita pun dengan bismillah. Jadi kalau ingat kisah Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman menaklukkan hatinya Ratu Balqis. Saat itu beliau mengirim surat. Mengirim surat, dan inilah kisah satu-satunya bismillah dalam Al-Qur'an yang berada di tengah surat. Bahkan bismillah di awal Fatihah itu khilaf. Artinya ada ulama mengatakan itu bukan bagian daripada ayat. Tapi bismillah di tengah Quran ini yang merupakan surat Nabi Sulaiman, di surat Saba itu adalah jelas-jelas Al-Quran. Bagaimana bunyi surat Nabi Sulaiman? Innahu min Sulaimana, sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan ini adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Allah titipkan kasih sayang ini ke hatimu, sehingga Ratu Balqis yang belum pernah stalking IG-nya Nabi Sulaiman, belum pernah ghosting, belum pernah lihat
foto profil dari para Nabi Sulaiman, tapi beliau sudah rindu kepengen melihat, mana sih Nabi Sulaiman ini, kok bisa kirim surat ke saya. Ratu Balkis tinggal di sebuah negeri, negeri Saba, yang isinya perempuan semua, tidak ada laki-lakinya. Mereka menyembah matahari, tapi Ratu Balkis jadi penasaran. Sungguh mati aku penasaran, karena dengan surat cintanya Nabi Sulaiman. Dan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut Deviat ahli hukamah, artinya orang yang mengamalkan ayat, ini bisa digunakan untuk pengasihan, untuk menundukkan hati wanita, untuk menundukkan hati jamaah, untuk para pembesar yang kira-kira kepengen dapat suara banyak waktu mencalonkan diri atau jadi caleg, insya Allah ini juga berfungsi. Kegiatannya bagaimana, nanti boleh kita konsultasi pribadi, boleh jadi. Jadi insya Allah ini bagian daripada pengasihan, nanti bagaimana kita membuat hati seseorang tunduk kepada kita. Dan inilah bagaimana Rasul, bagaimana Nabi Sulaiman menundukkan hati Ratu Balkis. Seperti itu bismillah bisa membuka kunci dari segala sesuatu, termasuk kunci hati. Falamma darabtu minhu, maka ketika aku mendekat ke pintu tersebut, kata Rasulullah, qultu, aku berkata, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mengucapkan kalimat ajaib passwordnya, bismillahirrahmanirrahim. Famfataha, maka terbukalah pintu tersebut. Jadi kalau kita ada keinginan sesuatu, kepengen melakukan sesuatu, sebaiknya selalu gunakan dengan bismillah. Karena jangan melakukan langkah yang salah. Kita mau bekerja pakai bismillah agar apa? Pekerjaan kita lancar. Karena apa? Kita mendapatkan rezeki yang halal karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang haram, maka tidak makruh saja, mungkin hati kita menolak untuk baca bismillah. Hari ini di HP kita ada game hand domino misalnya. Kita mau main poker, mau beli chip, baca bismillah kayaknya gak berani. Artinya ini dilarang oleh Allah. Bahkan merokok saja, mohon maaf bagi yang merokok, merokok saja kita kadang-kadang gak berani bilang bismillah. Kenapa? Artinya ini perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita lihat bagaimana bismillah ini berlaku, kita bisa gunakan untuk segala hal. Dari mulai tadi menjadi mencari jodoh, mungkin kalau kita sudah baca bismillah beberapa kali ternyata dia tidak takjub juga, menyemangat mungkin dia terpaksa, karena ada lain yang lebih sempurna. Mereka lagi baca bismillah anak duduk, mungkin ya udah nanti dengan bismillah jadi nebang. Oke, upayakan saja tidak di apa dikejar terus-terusan kalau jodoh seperti itu. Sekarang kita harus ubah mindset. Kalau dulu kita berpikir menikah sebelum umur 30 tahun, sekarang setelah kita siap. Makanya kalau kita mau cepat menikah, cepatkan siap diri kita. Kalau dulu kita pikir cari teman sebanyak-banyaknya, kalau enggak, kalau sekarang bukan lagi, cari teman yang soleh dan soleh. Yang kalau dulu kita bahagia saat sudah belanja, kalau sekarang bahagia kalau sudah sedekah, memberikan sesuatu, happy kita. Berikan sesuatu dengan sedekah pasti kita bahagia. Kalau dulu kita jatuh cinta dengan rupa, dengan wajah, kalau sekarang jangan lagi, kita ruang mindset kita jatuh cinta dengan keimanan seseorang. Kalau dulu kita kepengen menjadi orang yang sukses, sekarang kita rubah, kepengen jadi orang yang bernilai. Artinya bukan hanya sukses jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, bukan. Tapi kita punya nilai, walaupun kita cuma jadi orang biasa, tapi dia bisa dipakai di mana-mana. Khairukum anfa'ukum linnas. Kalau kita bisa berguna, walaupun kita jadi paket saja, keluar saja yang sudah bagus, artinya kita jadi bernilai. Kalau dulu kita sering insecure, artinya sering tidak pede, sekarang kita perbanyak bersyukur aja. Kalau kita dulu bekerja targetnya untuk kaya, sekarang target bekerja untuk ibadah. Kalau dulu tujuan hidup kita untuk dunia, balik mulai malam ini tujuan hidup kita untuk akhirat. Kalau dulu kita pikir pensiun itu umur 60 tahun, mulai malam ini berpikir pensiun kita saat kita meninggal. Kita umur kita sudah pensiun, tapi kita masih sanggup sholat berjamaah, sanggup ikut pengajian, ayo ikut terus pengajian. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di sisa umur kita. Termasuk malam ini kita dapat ilmu mulai sesuatu dengan bismillah. Jadi begitu kita buat bismillah, kita mau posting di medsos pun jadi takut-takut kalau seandainya menyinggung perasaan orang lain. Di Pidijaya kemarin ada anak Brimob Tamiyan yang kena tembak di, oleh OPM di Papua. Lalu ada orang Pidijaya yang komen, bagaimana kalian mendoakan dia husnul khatimah, sementara polisi rata-rata masuknya karena sogok. Nah, kata-kata beliau ternyata membuat marah polisi semuanya, akhirnya ditangkap. Tadi yang ditangkap. Jadi bagaimana postingan kita pun ternyata ya harus jaga, kan? Sebelum baca-baca apa, bismillah dulu.
kalau ternyata postingan kita salah, mungkin kita nggak berani untuk melakukan hal-hal yang kira-kira memang bermasalah. Nah, gitu juga dengan vaksin. Hari ini kita mau vaksin, baca bismillah. Vaksin ini kira-kira akan bermasalah atau tidak tubuh kita? Rasulullah mengajarkan doa bismillah yang paling tepat, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Kalaupun kita terpaksa divaksin, kemarin yang sudah ada fatwa halal Sinovac, di luar itu haram, kata IPUAJ, DPS salah saya. Nah, kalaupun kita terpaksa divaksin, maka upayakan baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Kalau di dalam kita diracun oleh orang, lalu kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim, maka insyaallah racunnya pun akan hilang, gelasnya pun akan hancur kalau kita baca doa ini. Artinya apa? Tetap baca bismillah di setiap aktivitas. Nah, fa fatahal qaflu, maka terbukalah kunci. Fadakhaltu fil qubbati, maka aku masuk ke dalam kubah. Faraitu hadhihi al-anhar, maka aku lihat sungai-sungai tersebut. Tajri min arba'ati arkanil kubah, ternyata sungai tersebut mengalir dari empat tiang kubah. Ini ada tiang kubah dari atas, tiangnya 1, 2, 3, 4 yang mesti kita hafalah dari aja. Bayangkan masing-masing sungai yang berbeda rasa itu mengalir dari masing-masing empat tiang kubah. Jadi sungguh ajaib sungai ini. Falamma aradtu al-khuruja min al-kubbati, ketika Rasulullah kepengen keluar daripada kubah, qalali, berkata untukku dzalikal mulku, berkata untukku dzalikal mulku malaikat tersebut, hal nadata wa ra'aita, qultu na'am, apakah kamu sudah melihat dan memperhatikan, aku berkata iya. Rasulullah sudah masuk, tadi masuk buka kunci baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah masuk lihat, ternyata masing-masing sungai tersebut mengalir dari empat tiang di dalam kubah tersebut. Jadi Rasulullah sudah merasa puas, sudah tahu, tidak penasaran lagi. Ketika sudah merasa, sudah tahu mau keluar, dibilang malaikat, sudah tahu, sudah lihat, sudah cukup, sudah puas, sudah, kata Rasulullah. Lalu malaikat tersebut berkata, qalani undur thaniyan, jangan cepat merasa puas, undur thaniyan, lihatlah kembali yang kedua kali. Ini artinya apa? Kalau kita mau melihat sesuatu, mau menilai sesuatu, jangan langsung don't judge the book by its cover. Jangan langsung melihat, menilai pertama kali. Oh, bulunya menonok. Kita jangan langsung mengambil kesimpulan. Undur thaniyan, lihatlah kali yang kedua. Coba lihat tadi. Kamu sudah lihat tadi, ada sungai mengalir di situ. Coba lihat kali yang kedua. Falamma nadartu, kata Rasulullah, faraaitu maktuban ala arba'ati arkanin kubah bismillahirrahmanirrahim. Ketika aku lihat yang kedua, di situ aku baru memperhatikan, ternyata maktuban tertulis di atas empat tiang daripada kubah. Apa yang tertulis? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari empat tiang kubah tertulis bismillahirrahmanirrahim. Tadi gak kelihatan, tadi gak nampak, tadi gak perhatian. Kita cuma lihat pas buka pintu, lihatnya pakai bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di tiang-tiang ini tertulis bismillahirrahmanirrahim di masing-masing tiangnya. Waktu kita hampir 7 menit lagi benar-benar selesai. Wara'aitu nahrul ma'i yakhruju min baini bismi, aku melihat sungai air tawar yang biasa kita minum seperti ini, seperti air yang mengalir dari pegunungan Aqua. Jadi kita akan cerita ada empat sungai termasuk Nil dan Tufrat. Nil di Mesir, Tufrat di Irak, ada juga dari surga. Jadi air yang mengalir di dunia kita juga bagian dari mata air surga. Air tawar yang kita minum seperti ini, yang termasuk bagian dari sungai surga, itu keluar daripada min ismi. Jadi bismi ada mim di belakangnya. Mim itu ada matanya. Mata itu ternyata dari situ keluarnya. Jadi bukan hanya dari bawah tiang, tapi ternyata dari lubang di mim bismi. Sungai pertama, sungai air tawar. Wanahul lamani, dan sungai susu keluar daripada ha Allah.
Allahi ismi Allahi, Allahi ada hanya lafaz jalalah dari ha Allah ada bulatannya dari situ keluar. Makanya nanti mungkin saya ajarkan kalau menulis Bismillahirrahmanirrahim pakai minnya jangan min seperti ini karena bismi ada kalau khat sulus minnya tadi ada pada farqalam yang ahli kaligrafi minnya gini jangan min seperti itu jangan min yang bengkok langsung tapi min yang bulat tetap nampak matanya kalau kita menulis untuk kanekpo dalam i supaya ada min cara kanekpo diuk bantai supaya permohonannya dengan balikannya minyak dan nyampu di dalam dompet. Kalau kita menulis sesuatu tulisan Arab, tetap lubang-lubangnya nampak. Bismillah jadi jangan pakai mim yang seperti ini yang bengkok, tapi mim yang bulat. Nah, jadi kalau menulis seperti itu, karena memang di sini ada fadilah dari bulatan-bulatannya. Sungai susu, susunya susu putih. Kalau kita di sini sering melihat sungai seperti susu, tapi seperti susu Nilo, karena memang kotor sekali sungai kita, airnya sering keruh. Kalau sana sungainya putih seperti susu. Ya khruju min ha ya Allah dari ha Allah berarti betul-betul air putih. Kalau ini kan air putih kita bilang, tapi air bening ternyata. Air kalau sana air putihnya putih susu. Wanahul khamri dan sungai khamar keluar daripada mim rahman. Mim rahman. Jadi ar-rahman mim di tengah dari situ keluarnya sungai khamar. Wanahul asali dan sungai madu. Ini madu yang betul-betul madu dari sungai, bukan madu yang kita bawa pulang rumah marah istri kita, itu madu asli. Tapi bukan madu itu ya. Jadi sungai madu ini keluar daripada mim rahimi. Ar-rahimi yang keempat ada mim di belakangnya. Ternyata keluarnya dari situ. Fa'alimtu anna asla hadhihi al-anhari al-bar'a minal bismillah. Maka aku tahu kata Rasulullah, ternyata sungai yang empat ini berasal dari bismillah. Faqala Allah Ta'ala, maka berkata Allah, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, man dzakarani bi hadhihi asma'i min ummatika, barang siapa yang berkata dengan kata-kata ini daripada umatmu, daripada kita semua yang hadir malam ini di Masjid Al-Falah di Aceh, barang siapa yang mengucap dengan kata-kata ini dengan bismillahirrahmanirrahim, faqala dia berkata bi qalbin khalisin, berkata dengan hati yang ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu, aku akan berikan dia minum min hadhihi al-anhari al-arba'ah daripada empat sungai ini kata Allah. Ya, jadi Allah berjanji kalau kita mau mengamalkan bismillahirrahmanirrahim ini dalam setiap aktivitas kita, insyaallah Allah akan memberikan kita minum dari sungai yang empat ini dan sungai yang empat ini tadi kan sumbernya dari empat tiang ini. Nantinya sungai ini berkumpul bermuara di Sungai Al-Kausar. Sungai Kausar ini berarti perpaduan dari empat ini. Rasanya semanis madu, putihnya seperti susu, punya efek menenangkan seperti khamar dan juga tidak lengket seperti air biasa. Jadi Sungai Kausar ini memang sungai perpaduan dari empat sungai ini. Sungai ini matinya berhentinya muaranya di Danau Al-Kausar atau Telaga Al-Kausar dan ini yang difirmankan oleh Allah dalam surat yang paling pendek favorit kita, inna a'tayna al-kausar, sesungguhnya aku berikan kepadamu sungai al-kausar sebagai hadiah dari Allah. Semoga kita semua yang hadir di sini 2 menit lagi di pengajian kita, Allah akan kumpulkan kita semua di dalam surga sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam ini dan Allah akan memberikan kita minuman dari telaga al-kausar Rasulullah yang bersumber dari empat sungai ini. Amin, amin. Ada pertanyaan di akhir perjumpaan kita 2 menit terakhir? Saya siap. Ya, biasa. Kenapa mesti ada empat sungai? Kalau ada susu, madu, air kelapa, ada yang masih banyak air yang lain. Kenapa mesti empat? Luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Seandainya ada caleg yang promosi nomor 4, mungkin saya sudah bilang ini. Tapi luar biasa. Kenapa empat rasa ini aja? Kenapa tidak ada yang lain? Sedangkan kita tahu ada limon aja, ada rasa salsa vanila, ada rasa lemon, segala macam. Kenapa cuma empat sungai ini saja, empat rasa ini saja? Ternyata empat rasa inilah, empat jenis sungai inilah yang memang selama ini menjadi tabiat daripada manusia dan menjadi sumber daripada segala sumber minuman apapun. Kita mau minum
coklat boba, mau minum minuman aqua, minum apapun, ternyata jenisnya memang bersumber dari empat ini. Mau minum Coca-Cola, Fanta, Sprite atau apapun, ternyata sumbernya tetap dari empat ini. Minimal di situ ada air tawarnya. Kenapa air madu ada di situ? Karena madu ini merupakan jenis daripada lebah yang disebutkan dalam surat An-Nahl. Kenapa air khamar di situ? Air khamar adalah air yang selama ini dicari oleh manusia di dunia, dan ini merupakan penyebab daripada semua kejahatan. Alhamdulillah rasulullah khati'ah, kata Rasulullah. Makanya siapa yang minum khamar dunia, Allah tidak berikan lagi khamar di akhirat. Supaya apa? Supaya kita tidak rindu dengan khamar dunia. Dan kenapa susu? Susu adalah simbol daripada netralitas Rasulullah saat pertama beliau Isra Mi'raj tadi. Beliau diperintahkan sungai madu, sungai air susu, air madu dan air arak. Apa yang dipilih Rasulullah? Dan susu ini menggambarkan kemurnian iman. Insya Allah bisa ya? Bisa mengambil seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan Allah. Azan kita sudah sampai. Kita baca Al-Fatihah. Ila Allah Nabi Mustafa Rasulullah SAW ala akhir Rasulullah SAW ala akhir Rasulullah SAW ala akhir Rasulullah SAW ala kulli iman hadra fi masjidina Azad Allah Muhammad Fawzan Azim Mahdi Nabi Rabbin Nabi Rabbin Muhammad Zahid Ibrahim bin Muhammad Syah Muhammad Ali bin Muhammad Ali kami sendiri laksa kasih jalan Muhammad Daud yang bisa bin Muhammad Kadir Muhammad Hussein bin Muhammad Iskara bin Yusuf Iskara bin Zakaria Sulaiman Ahmad Jawahar Nusyah bin Masyah Muhammad Afiyah bin Usman bin Rasyah Amir bin Tidak bin Malaf Usman bin Sarum Usman bin Daud Ismuh bin Yunus Ismiyah bin Abdullah Malahim bin Paidi Ismiyah bin Tika Simun Asmani Zalbiti Aswala Firmar Zalina Binti Ati Mahmud Asmani Binti Ismail Al-Mahmud Binti Ibrahim Aisyah Binti Beriman Siti Mariati Binti Samsudin Mariati Binti Muhammadiyah Umi Salah Binti Anafiyah Khairan Binti Idris Adami Rusli bin Amin Ya Tuti Haji Ati Naya Allah Berkati Fatihah Terkitab Al-Hazim Niyah Kuliyati Niyati Suhaya Ajma'in Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.